aku mau unboxing robot wireless mouse M205. Kita unboxing sekarang yuk. Nah, mouse ini tuh kompatibel untuk Windows dan juga untuk macOS. Sebentar ya, kita buka dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat dia tuh smart tower saving design dan juga long transmission distance. Kalau kalian beli ini, kalian tuh pertama pasti dapat user manualnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung cara pakainya itu, kalian bisa lihat aja di sini, kalian baca-baca sendiri. Terus juga ada pasnya kartu garansi ya. Jadi karena semuanya produk robot itu garansi dari PT Global Technology. Nah, ini dia mouse-nya. Mouse-nya enak banget di tangan tuh. Ya, dia tuh presisi gitu. Jadi bisa dipakai kanan, kalau yang kidal juga bisa pakai di kiri. Nah, kebetulan kalau kalian beli mouse ini memang tanpa baterai, jadi kalian harus beli baterainya sendiri. Tapi ada beberapa mouse robot yang udah include sama baterainya. Gitu, nah ini untuk nyalainnya nanti di sini. Oke, nanti di next video aku bakal ngasih kalian gimana sih cara connectingnya atau cara tutorial pakainya. Nah, di next video nanti aku bakal jelasin tutorial penggunaannya sama connectingnya. Jadi jangan lupa follow sosial media robot untuk mengetahui video selengkapnya. Bye!